tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, buongiorno. Sekarang gue lagi ada di halte Flixbus. Ini hari ketiga perjalanan gue. Kita mau ke Pompei. Flixbusnya jam 8 dan gue lagi nunggu. Dan gue lagi ke toilet. Sumpah, di Itali semuanya kacau. Informasinya kurang, lampu merahnya aneh banget untuk jalan kaki. Halte bisnya juga. Halte bisnya sih bagus kayak gini. Cuma informasinya kayak petunjuk arahnya kayak gitu, Flixbus lu di stasiun mana kita nggak tahu. Gua nunggu di depan yang banyak Flixbus gitu deh pokoknya. Mungkin nanti jam hampir setengah delapan gue bakal tanya petugas gitu kan. Di sini baik kok orangnya, ramah-ramah. Jadi kalian kalau datang ke sini cukup bertanya aja, jangan malu bertanya, pakai Inggris aja. So gue mau tunggu bis dulu. See you in the bus. So we are in the bus. Busnya delay. Ada keterlambatan untuk sampai ke Pompei, tapi tenang aja, kita bakal sampai ke Pompei dan cari makan makanan Italia. Kita lihat makanan di Pompei, rasa enak kayak makanan yang ada di Roma. Grazie. So guys, kita udah nyampe di Napoli. Kotanya asing banget, emang bener. Kota yang hilang itu ya kayak gini. Kita bener-bener mau backpacker sekarang karena kita belum punya hotel, belum tahu mau kemana, belum ada transportasi, belum tahu transportasi umum. Jadi kita bener-bener bakal backpacker di Pompei. Mau kemana aja kita ikutin terus perjalanan road trip kita di Pompei. See you in I don't know. Gua lagi ada di Pompei. Kita lagi lihat kopi yang enak-enak. So where's my? Jadi di sini tuh ada banyak kayak gini metode pembuatan kopi V60. Tempatnya bagus. Gue rekomendasiin kalian buat yang suka kopi datang. And that's buat roasting coffee. Wow. Yeah, it's so good. It's my coffee. It's cafe latte? Yeah. Thank you, man. What's your name? Shosim. From Bangladesh. It's a good barista. Thank you. Sekarang kita ada di parke arkeolog di Pompei. Jadi kawasan arkeolognya ada di belakang gue, samping sini. Kita mau masuk dulu, nggak tahu masuknya bayarnya berapa. Rencananya kita satu hari ini bakal keliling di Pompei, kayak arkeolog-arkeolog yang gitu. Kita mau lihat kota yang kena letusan gunung pada tahun berapa? 76 sebelum Masehi. Pada tahun 76 sebelum Masehi. Kita mau lihat sisa-sisa peninggalan arkeolognya seperti apa. Setelah itu kita menuju ke entahlah mungkin Positano atau Naples, lihat nanti karena kita masih belum ada planning. Tunggu gua masuk dan gua liatin betapa indahnya Pompei ini. Ya walaupun kotanya kecil kayak lu bakal terdampar di sini anjing, kayak lu itu lagi jalan nih, lagi road trip terus salah turun halte. Turunnya di kota ini. Dan kota ini tuh kayak udah nothing special, cuma arkeolog doang. Lihat dari tahun 1916. Oke. Okay. Ini ada lagi tahun 1920. Terus so kita mau masuk dulu ke dalamnya, oke. Okay? See you inside. Nah, menurut sejarah itu tuh gunung abu vulkaniknya itu dari gunung yang di sana.
pokoknya dari gunung-gunung yang tinggi itu, abu vulkaniknya, terus langsung menutupin kota Pompei yang ada di sini. Menurut sejarah ya, yang dari gue baca, gue nggak tahu juga pasti ya. Nanti kalau di dalam ada orang penjaganya gitu, kita bakal tanya deh, yang benernya gimana. Kita lagi cari jalan masuknya ke dalam karena kita belum tahu nih masuknya lewat mana. Nah, nanti kalian kalau mau ke Pompei itu tuh kalian jalan aja nih, mutarin jalan gede, terus nanti kayak ada parkiran gini gede, depannya Terasa Pompeina itu patokannya, terus masuk banyak souvenir gitu. Cuma kita belum tahu ini bayar, masuknya bayar berapa, terus lewat mana. Just backpacker in here. Nah, itu udah kelihatan tuh arkeolognya. Kayaknya masuknya di situ. Nah, ternyata setelah kita tanya, di sana itu ada pintu masuk ke sana. Jadi masuknya bayar, tapi nggak tahu berapa. Kita mau lihat. Ini tuh pintu keluar. Jadi kita keliling ke dalam, pintu keluarnya ada di sono. Kita masuk ke dalam lewat situ. Jadi pas kalian masuk dari pintu masuk, itu tuh langsung belok kanan. So, jadi harga tiket masuknya itu 15 euro satu orang. Kita bayar 30 euro untuk 2 orang. Nggak tahu ini weekday atau weekend berlaku atau untuk semuanya, jadi kalian datang aja, pokoknya segitulah. Kisaran harganya. Ini juga ada tulisan 18 euro di atas gua ini. Jadi antara 18 sampai 15 dan kalian bisa bayar pakai kartu. So, kita mau masuk dulu ke dalam. Kita lihat dalamnya gimana. Let's go. So, jadi tiketnya seperti ini. Harganya 15 euro. Cafe di Pompei. Oke, kita mau masuk dulu. Where? Okay. Where is? Ah, deposito. Hello. Bagasi masuk ke dalam, nggak boleh bawa tas masuk ke dalam. Tasnya itu harus dititipin dan itu free. Enak banget disitu free. Terus oke, thank you. Apa sih? Ah, kita udah di dalam. 15 euro. It's worth it or not? But I think that's worth it. So, jadi gate pertama yang kita masuki itu Quadri Portico dei Teatri. Kita masuk ke dalam sini. Nah, kita masuk dan kalian langsung akan disuguhkan seperti ini. It's a beautiful place. I'm sorry. Kita jalan terus. Ini di dalam ada apa ya? Kelistrikan. Jadi mungkin dulu ini kayak penjara kali, tapi nggak mungkin penjara kayak gini. Ini tuh banyak banget pintu-pintu yang kita nggak tahu karena kita nggak pakai tour guide dalamnya itu. Oh,
Betul. Jadi di sini tuh kayak sniper atau pasukan yang menjaga itulah. Jadi kayaknya zaman dulu itu Pompei yang ini tuh benteng kali ya. Dan ini tuh tinggi banget pada zaman dulu. Soalnya kayak ruangan yang itu tuh kayak ada bolongan kecil buat kayak menjaga kalau ada musuh yang datang. Waduh, ada smoking area. Foto-foto kita, Bos. Fotonya tipis. Ini kayaknya dibuat deh. Yang ini yang asli nih. Ini yang asli, ini kayaknya buatan. So, jadi kita udah nyampe di Piazzale Anfiteatro. Jadi ini kayak tempat teater gitu deh pada zaman dulu. Tuh, lihat. Kecil banget ya tempat teaternya. So, kita mau masuk lagi ke tempat yang namanya Terme Stabiane. Ini tuh tempat apa ya? Gak ada dijelasin ya, Dupet. Ini tuh kayak taman mainnya anak-anak kali ya. Lihatin disini dulu kalau nggak air, tempat nonton-nonton apa. Kayaknya ini tempat ini deh. Kayak pertunjukan gitu. So, jadi lapangan luas kayak gini. Itu kayak tempat ngumpul rakyat-rakyat gitu deh kalau ada 17-an Agustus. Mungkin dulu pas kekaisaran Roma. I don't know what this is. Nah, di sini kalau kalian lihat itu tuh ada bekas penggalian dari arkeolog-arkeolog yang telah menggali Pompei selama ratusan bahkan ribuan tahun. Banyak sekali peninggalan yang ditinggalkan, termasuk orang yang telah membatu bayi seperti yang ada di video. Nah, di sini tuh ada satu ruangan khusus yang belum dibuka, yang sampai sekarang masih digali. Itu tuh banyak banget kayak patung-patung orang yang sudah membeku, seperti orang dewasa, dan posisinya itu ya batu aja, kayak maling kundang patung orang gitu deh. Tapi ya sekali lagi, ini belum dibuka buat umum. Kita juga ngelihatnya masih ke pagar gitu. Jadi ya inilah Pompei. Semoga arkeolog cepat menyelesaikan segala penggaliannya ya. So, sampai di sini dulu vlog gue dari Pompei, Itali. Kita mau keluar sekarang dan ngambil barang-barang kita. Thank you buat kalian yang udah ngikutin perjalanan kita selama di Itali. Dan jangan lupa buat tinggalin komen kalian di kolom komen di bawah. Don't forget to subscribe, like jika kalian suka, dan share video ini ke teman-teman kalian. Di kolom komen, gue harus kemana lagi di Eropa, di kota apa, atau kalian maunya seperti apa, wisata arkeolog atau wisata pantai atau musim dingin kayak salju-salju gitu, tulis di kolom komen, oke? See you in the next video and grazie, ciao.